seluruh lapisan masyarakat ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama di dalam melakukan, menyimpan, memelihara. Dalam hari hal ini dapat kita katakan kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai naskah kuno dan sebagian nilai kebudayaan nasional itu sendiri sesuai berdasarkan kekhasan daerah masing-masing. Naskah kuno dan budaya etnis yang ada di Nusantara ini dapat kita katakan ini merupakan suatu kekayaan kita. Kekayaan kehidupan bangsa Indonesia. Kekayaan yang dimilikilah oleh negara Indonesia ini melalui peradaban masyarakat dan sebagai anak bangsa. Nah, barangkali inilah mengapa dalam sosialisasi pelestarian naskah kuno ini mohon izin kepada Jarum Desa atau Kelurahan Desa Adat kita di seluruh Bandung ini diajak untuk melakukan sosialisasi ini. Tidak lain dalam salah satu tujuannya adalah untuk saling tukar informasi dan membuka ruang keterbukaan informasi itu untuk bisa kita menginventarisasi di mana ada suatu naskah kuno yang patut kita lestarikan.